qala al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah al-thaminah wal-ishrina ba'da al-mi'atain. Qala inna raghabatka al-bidayatu zahadatka al-nihayat. Inna raghabatka lamun ma senengkah dakka sampian al-bidayatu ponap banyak-banyak permulaan zahadatka al-nihayat maka mazuhud kadak sampian an-nihayat panapa banyak-banyak panapa banyak-banyak akhir inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun lamun anga cek kadak kasampian ilaiha dak katunya zahirun ponapa perkara sepadang nahaka maka anyek ke kadak sampian anha dari tunya batinun ponapa setak padang dalam hikmah saya selanjutnya dalam hikmah saya sebelum pakai ngak kulaban panjenengan tentang keodian tunya bahwa as-salik ilallah orang seno cuka angku ingam riri dona Allah kak ditokotu ala basiratin yang atas sepekeran si terbuka atas si terbuka kalaban hakikat ngolatih kalaban pengolatan sesai bahwa in aradta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu lak mun be'en terota epecat maka be'en cek neku cek amarentai cek neku perkara seta kekal mun kula ben panjenengan tero bahagia cek nyandar dak ka perkara seta kekal balik nyandar dak sekekal mun kula ben panjenengan tero bender cek alako untuk kalakuan seta kekal balik nyari dak sekekal roma mobil kak dinto mana bi bagian dari senang dak katunya nekani dak ka nafsu perkara seta kekal tunya kak dinto perkara seta kekal ad-darul akhirah kak dinto darul qarar tempat kula ben panjenengan abad la aisha illa aishul akhirah tabuna rasulullah tadak ka audian sehakikat kecuali ka audian akhirat. Ma Nabi kulaban panjenengan merang hadis kusta kanjing Nabi bahwa kau diantunya kak dito abiru sabil orang ken lebat nang perjalanan. Otabe dalam hadis lain perumpama ki kalaban musafir seperpang ong naungan karena kecapean ebebena kajuan. Ma Nabi orang kak dito arasa nikmat arasa senang, arasa lalai, arasa sengkah, semangkat, akhirnya tendung dan itu tak dapat dia kata cuan. Tak dapat dia kata cuan, tahu-tahu waktu saya beri, ni kalau tak ada, ya ni mati. Tak kerja. Tak dapat dia kata cuan, nak oleh ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak ni tujukan dalam hikmah saya selama hari nak kak dintu. Mungkin permulaanlah lebur. Mungkin permulaan senang. Raghabat kal bidayatu ay ad-dunya al-umur ad-dunyawiyah. Nikmat senang ambu saya ngaji. Ambu saya sekolah. Tero mobil, tero sepeda motor, tero nang senengan. Raghabat kal bidayat. Zahadat kan nihayat di akhir perjalanan orang gak dintuh bekal tak le oleh zuhud. Bakal orang kak dintu dengan cara apapun imma bi Allah kak dintu apa kekar au bil mauti mata beken mati bener ekonde tunya la ekonde pan mati kak dintu kaelangan dan lambat sampai jelas lagi seorang para ulama
ketika orang kak dintoh nang pikiran cuman tunya. Kulaban panjenengan tadi larangan kaku soki. Kulaban panjenengan epakon usaha. Tapi tore pikir nak kulaban panjenengan nang usaha kak entok amma. Napa sepeda motor? Napa kak angkui norok dak kapakon Allah? Napa kak angkui nak kanisaf so? Napa kulaban panjenengan malah tak minta dak orang lain? Napa malah anak koto kak dinto tak melas? Seengkeng akan perkara sehalal, seengkeng bisa edidik kalaban fokus karena tak besar-besar dak geding orang lain. Otak, pikiran, mindset, cara berfikir sebender seyolati serang anjuran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah saya mendapat dak kegulaban panjenengan? Innamal a'malu binniyat. Kelakuan mungkin pada sema fita niyat. Dak rama sebisa kulaban panjenengan oninga tentu pun kalaban usaha nyari ilmu dak rama dabun ulama dak rama tontonan Rasulullah ekak din tau pakai ngak asalik ilallah. Kak din tetap tergoda dengan keindahan bidayah seindah ekandi at-dunyawiyah al-umur ad-dunyawiyah indaka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Maka ada buaki al-umur ad-dunyawiyah fi adh-dhahiri tusirru wa fil batini tudirru. Perkara dunya kak dientoh tahirah nampak angkak dientoh senang lebur masyaallah tabarakallah wa fil batini tudir. Kan soki orang sajan soki sajan ruwet tanya aki ketenangan odi sebab tunya akhirah kaangkui menampilkan abak ni kebahagia kaangkui nampil laki abak bahagia entar rekreasi efutu epa tau ko orang terolek orang terolek siapa orang mobil efutu napa belas dalam kegelisahan pada hakikatnya ingin tampil dek ke orang lain tidak ada ketenangan dalam atena al batin secara batin orang kak dintos sajen masuk nang urusan duniawiya kak dintos sajen ruwet dalam audin indaka ilaiha zahirunaka nahaka anha batin. Cuma beda orang soki seorang soki kak dintos tunyah badanang ekapeng tak masuk dak kate. Kak dinto batinah kak dinto tak setunya. Wis. Sayyidina Uthman bin Affan. Zahirah banyak tunya batinah tak setubi tunya. Ad-dunya fil jaib la fil qalb. Sabuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh kula panjenengan soki, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf soki. Reatena kak dinto tak tersentuh kala bantunya. Kisah Nabi Sulaiman kulaban panjenengan mau semalam tentang bagaimana 1000 ceren beli sekalian karena kak dintoh parak maka luar waktu solat dari waktu dah 1000 ceren sarang beliau ate kak dintoh tak tersentuh soki paling soki Nabi Sulaiman tentara najin kekayaan tonggang nah langsung angin sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Seacara kidak kulaban panjenengan kesadaran bahwa ada orang selamanya kekal badan itunya tore pak la soki soki tapi cek sampai atena ekala bitunya cek sampai atena ekala bitunya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Doa saya ceraki. La'allahu dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alid dunya. Ya Allah, cak tetiaki dunya, perkara duniawiya, kesenangan hawa nafsu akbar hammina. Saya meruat badan nang epekeran abdi. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Jangan jadikan dunia tempat saya dicapai dari ilmu seekor lewatan kau dan setaji ya Allah. Ini ke doa ajaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil akdar tazhidan laka fiha
angin pastena tetia ki Allah dak katunya mahallan dak ka kenangan lil aghyar ekandi banyak-banyak aghyar perkara seaob dari beres ka sake-sake ni ka aghyar ujian cobaan kepatian ni ka aghyarnya wa ma'dinan ban kenangan lil aghdar ekandi kotoran tazhidan karena mazuhud lak ekandi sambian fiha edalem tunya orang odik nang etunya ka dilto kenangan untuk napa ngerasaki sake ngerasaki ujian ngerasaki ruwet kau dia tunya ka ini ka kau dia tunya ana apa mak leben lo seneng dak ka tunya tocun mak leben se ka seneng akhirat kehidupan yang sesungguhnya kau dia akhirat la aisha illa aishul akhirah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kak dinto situng hal tati kodaan tati ujian dan kelompok panjenengan tunya padang kamata akhirat ki karo cerita. Tapi saya rasa cerita ki ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq sejujur tak pernah lecek seekor percaya jemik sekapin orang as-sadiqul masduq ja'a anillah datang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala riwayat. Tapi ujian dak kekulaban panjenengan tapi kak dinto hakikat kaudian. La taghtarru bid-dunya tarikulaban panjenengan cek tetepo kalaban nikmat sesaat dunia. Nikmat sesaat dunia. Sayangnya, sayangnya terlalu banyak semakin kak dinto orang yang ingin memberikan motivasi dak ke orang lain sampai terjerumus saya kepikir tunya. Allah menjamin kehidupan dunia. Allah yang menjamin. Tapi kalau membanjengan, apa kau usaha? Kami akan selalu mendorong sampai usaha ala kau benar semacam, tapi otak benar tidak itu. Saya dorong. Dama anakku cangkel kaku norok perintah Allah. Tahu najwa Allah subhanahu wa taala. Faidah qudiyat salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah cari usaha oleh kenceran orang orang usaha jihad fi sabilillah. Tapi niat apa tepat? Siapa masuk dekateh ben kepikiran. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Makle ekresa makle tak senang dak katunya kak itu mempertengkas lagi ke laban alasan nikah terakhir tabuna beliau alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaqaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujudu firaqiha wujudu firaqiha alima oning Allah annaka dak sangkuna sapa ba'an manussa la taqbalu panika tak bakal narema ba'an annus hadak ka nasihat al mujarrad sesepeh dari bukti sesepeh dari bukti fa dhawwaqa ka maka anyip cep aki Allah ka dak ka ba'an min dhawaqiha dari cep-cep annatunya ma dak ka fara atau nyata nafara yusahilu sema kempang pun apa malaikat ingat sampian wujuda fi raqiha dakka badana ami saika di satunya makle ngerasa aki orang kadin tu pandai sake letak ada sebaras tak bu ambu akhirnya ngoca aki kula mati hai ruwat odik nang itunya benda yang semacam yusahilu alaika wujuda fi raqiha rasa sake benda yang semacam mak mak le masadar kesampaian kau dia tunya enggak nih kau dia tunya la taqbalun nushal mujarrad fa dhawqa min dhawqiha bi Allah e penyep cep dhawqa min dhawqiha ka angkui makam pang sampaian ka angkui tak ndak ape sadar katu nih kali itu pada syairan inna lillahi ibadan futuna Allah andik kabula-kabula secerdas talaqud dunya wa khaful fitana mereka meninggalkan urusan dunia yakni seaku kudaan nafsu dari dunia nikah ban takut dah ke fitnah nadharu fiha perhatikan kau di antunya
falamma alimu annaha laysat bihayyin watana, pada sadar bahwasana tunnya nikah tak selamanya, berni tempat tinggal selamanya, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka nikah pada akibat ombak se kangkui selamat dari kadentoh engki kadentoh alako alako kuspatus tati parawan ala kulli hal ad-dunya mata urusan dan perang innal akhirata hiya darul qarar wa innal akhirata hiya darul qarar la aisha illa aishul akhir. Nikah bab tunya pakai enggak sarang beliau kemudian akan tembab ilmu selesai dari itu baru pas akan tembab ilmu ala kulli hal. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina.